Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pro yang tanya ya, kalau pakai grounding itu minimal dari mana? Ini ada coil ya, itu pro kapasitor. Tapi ini coilnya ya, coil ini yang sering jadi sasaran grounding dari coil dan ke busi. Nggak kelihatan, maaf ya. Jadi banyak yang kalau pasang grounding itu di dekat sekitar busi sana. Aduh, raketok. Nah, ini ya sekitar busi situ. Cuma mana ya baut yang sekitar busi itu? Mungkin ini ya. Ini. Tapi masih jauh juga, mana yang paling dekat? Nggak tahu lah, yang lebih apa sering bongkar mesin mungkin lebih tahu mana yang paling dekat busi. Nah, jadi orang pikirnya dari busi gitu, dari busi dilarikan ke aki. Kalau Honda Beat akinya di sini, kalau itu Suzuki Next akinya di mana akinya? Ya mungkin di situ ya, di atas kalau nggak salah. Jadi dari dekat busi ke aki, ya sebenarnya salah ya masang kayak gitu itu. Jadi kita harus tahu dulu cara kerjanya coil ya. Coil itu menghasilkan voltase tinggi dari voltase rendah dengan metode induksi magnet. Jadi listriknya berubah jadi magnet, terus magnetnya berubah jadi listrik lagi di kumparan kedua. Ini mungkin lebih cocok di depan komputer. Untuk coil seperti ini ya, ini fisiknya, ini yang teorinya. Yang lebih mudah dimengerti mungkin ini ada magnet untuk backupnya, untuk nyalakan matikan, fungsinya mematikan arus dan menyalakan arus. Ketika arus nyala timbul medan magnet yang kemudian mati berubah akan mengaktifkan yang sekunderi sehingga menyalakan spark plug ini ya, businya. Ini yang lebih gampang lagi, ini rangkaian yang nyala matinya, terus ini rangkaian yang businya. Nah, kita perhatikan bahwa koneksi antara primary dan secondary-nya ini terpisah. Walau ini jadi satu, jadi satu antara ground ini ya, groundnya jadi satu, jadi ini terhubung. Tapi kita lihat bahwa kelistrikan voltase tingginya untuk jalur businya itu ada sendiri yang untuk voltasenya, plusnya ada sendiri, minusnya ada sendiri, cuma kebetulan minusnya itu nyambung jadi satu. Nah, untuk buat groundingnya, kita buat hubungkan dari negatifnya coil ke busi, dan untuk bagian voltase rendahnya negatifnya coil ke negatifnya aki. Jadi langsung seperti itu ya, kita buat koneksinya seperti ini, dari negatif aki ke coil, dari coil ke sekitarnya busi. Dan satu saran lagi ya, penulis sering lihat yang pasang kabel grounding itu kok konektornya, terminalnya apa sih, looknya atau apalah, itu pakai yang putih ya, padahal ini sudah tembaga, papan tembaga wis bener lah, ini juga aslinya kan bawaannya tembaga, tapi mengapa kok ininya pakai yang bukan tembaga juga? Ini misalnya, ini mengapa kok nggak pakai tembaga? Padahal ya sebenarnya ada ya yang model tembaga seperti ini. Baiknya ya pakai yang tembaga seperti ini saja karena lebih baik. Nah, ini kalau di mobil jadi untuk apa ya grounding itu ya?
Kalau menurut bonus, kalau yang di mobil grounding itu lebih ke menetralisir listrik ya. Yang lebih cocok itu menetralisir listrik di bak oli, karena oli itu bisa menghasilkan energi buruk atau baik tergantung dari arah putaran. Dengan pasang grounding di oli, ruang oli akan membuat energinya jadi baik. Ini karena berdasar pengalaman pakai pro kapasitor ya. Pasang pro kapasitor di sensor oli di mobil itu bisa membuat mobil jadi lebih enak tarikannya di RPM. Kalau yang mobil Ayla 3 silinder penulis di 2500 RPM, terus di Avanza itu di sekitar 4000 RPM. Kerasanya itu kalau di Ayla normalnya 2000 tenaga enak, 2500 turun, 3000 enak lagi. Nah, kalau sudah dipasangi pro kapasitor di kabel yang ke bawahnya mesin, ke sensor oli mungkin, itu tenaga dari 2000 sampai 3000 itu terasa mulus, naik terus gitu. Kok jadi ngelantur. Ya wis, itu aja ya kalau untuk grounding. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.